Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar macam mana nak jawab fungsi songsang dengan cara yang paling mudah dengan mengambil masa tak kurang daripada 1 minit. Okay? So kita refer pada fungsi songsang, fungsi asal AX tambah B per CX tambah D. Okay, jadi macam mana nak ubah fungsi ini menjadi fungsi songsang? Kita tengok ada A, B, C, D. A dengan D kita akan ubah tempat dan ubah tanda. Ubah tempat dan ubah tanda. D akan naik atas, A akan turun ke bawah dan sekali bawa tanda menjadi negatif. Alright, so macam mana kita nak dapatkan jawapan bagi G songsang X? Jadi ini adalah A dan D. Okay, dia akan tukar tanda. Okay, jadi jawapan kamu akan nanti menjadi 5X tambah 1. Okay, 2X tolak 3. So this is your answer, which is X is not equals to 3 over 2. Ini kita ambil dari bawah. Okay, dah sampai 1 minit kan? Okay, untuk soalan B, H songsang X, you akan dapat, ini adalah A. A mesti dekat dengan X dan dia tidak ada B. Jadi D adalah 1. So D akan jadi A positif, dia akan jadi negatif. So negatif X, B tidak ada, tambah kosong. Jadi maksudnya tak payah. Okay, B tak ada. C ada, 2X tukar. A tukar bagi D. Jadi maksudnya kat sini kat bawah, negatif 1. So atas negatif, bawah negatif. Ini kita boleh pindah tukar tanda. Negatif bawah keluar, negatif bawah keluar. Dia akan dapat X per 1 tolak 2X. Okay, maksudnya X is not equals to 1 over 2. Okay. Okay, soalan C, macam mana nak cari fungsi songsang bagi X? Kita cari A, kita cari D dan kita tukar tempatnya dan tukar tanda sekali. Okay, jawapannya akan menjadi negatif. Jawapannya akan menjadi negatif 5. D akan bertukar tempat, tukar tanda. B tidak ada, C kekal, A bertukar jadi D. Jadi maksudnya negatif 3. Okay, this one ada atas negatif, ada bawah negatif. Jadi maksudnya kita boleh tukar, bawa keluar negatif ni, negatif ni. Dia akan dapat positif 5X per 3 tolak 2X, which is dia punya X tidak boleh sama dengan 3 per 2. So untuk yang ni, G negatif, G songsang X, mana A, mana D. Kita tukar tempat, tukar tanda. That means ini jawapannya adalah positif 5X, B 1, C still 2X, D menjadi negatif 3. So, kamu punya syarat tambah X is not equals to 3 over 2. Okay, untuk soalan E, H songsang X. Okay, mana A? A tidak ada, ini B, C, ini D. Okay, so maksudnya tukar tempat D menjadi positif 2X, B ada positif 1, C ada 1X, D tidak ada sebab A kosong. Jadi maksudnya kat bawah tak ada A. So that means X itu tidak sama dengan kosong. Kita refer dari bawah sini. Okay, M songsang X, cari dulu mana A tidak ada, B, C, D. Okay, jadi maksudnya D tukar menjadi A. Jadi 2X, ini adalah B, positif 4, apa C, C kekal 3X. A tukar tempat dengan D, A tidak ada. Jadi maksudnya A kosong ke situ. So that means X tidak sama dengan kosong daripada bawah sini. Okay, so far so good. Sangat senang. Okay, terima kasih.